Satu penerbangnya. Jatuhnya pesawat latih KT-1B Wong B ini terjadi di ujung barat landasan pacu Pangkalan Udara Adi Sucipto. Dua pilot yang menerbangkan pesawat dilaporkan berhasil keluar dan selamat dari insiden itu. Kedua pilot ini memang tengah melakukan latihan terbang rutin. Meski pesawat mengalami kerusakan parah, namun tidak ada kerugian material sebab pesawat jatuh di lahan kosong.